Saudara, wartawan Hana Adlin Nasution Ahmad pula bawakan laporan khas mengenai penternak haiwan korban. Saksikan. Membuka rezeki kepada pengusaha ladang ternakan, pemilik Sumo Bag Trading House, Muhammad Nasir Samad, melahirkan rasa syukur kerana dapat menyediakan 30 ekor lembu dan 25 ekor kambing haiwan korban pada tahun ini. Seekor lembu dijual antara RM5,950 hingga RM11,500 seekor dengan berat antara 230 hingga 280 kilogram seekor. Dan jenis paka kacukan Kedah Kelantan Braham mendapat permintaan tinggi untuk ibadah korban. Walaupun dari segi harga, kalau kita tengok harganya memang tinggi sekarang ni, tapi harga tu tinggi kita tengok disebabkan pertamanya adalah bekalan ternakan tu sendiri yang yang tinggi daripada pembekal yang ataupun daripada pendak yang tradisional. Penternak memastikan lembu dan kambing yang dipelihara diberi makanan berkhasiat bagi menjamin kualiti bersesuaian ibadah korban. Ternakan diberi makanan berupa 12% konsentrat protein atau bukashi dan selebihnya fiber terdiri daripada tumbuhan hijau seperti rumput, jerami padi dan batang jagung. Tapi pada kita yang penternak komersial ni, kita ada keupayaan untuk memproses makanan kita sendiri. Jadi daripada kos makanan sekitar dalam RM1 lebih sekilo, kita boleh proses dan kita boleh dapat sekitar dalam 80 sen sekilo. Itulah perbezaannya. Perkhidmatan penyembelihan bertauliah dan berlesen turut disediakan bagi memudahkan orang ramai melakukan ibadah korban. Ibadah korban tahun ini disambut penuh kesyukuran oleh keluarga Malaysia dengan ada yang berpeluang menunaikan fardu haji serta melaksana ibadah korban dengan kelonggaran SOP. Harus diakui ketika ini negara sedang bangkit semula meningkatkan ekonomi setelah memasuki fasa peralihan ke endemik. Bukan sesuatu yang mudah untuk menunaikan ibadah ini. Namun, inilah pengorbanan yang dituntut sebagai umat Islam. Salam Aidiladha, Hana Adlina Sajin Ahmad, RTM.